Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Ratu Raya. Alhamdulillah, masya Allah. Kebetulan hari ini aku dari pasar beli beberapa kebutuhan dapur. Dan tadi juga beli bibit sayurannya teman-teman. Sebenarnya mau aku tanam langsung, tapi ini keburu siang dan sebentar lagi sore, jadi aku lanjutkan besok aja ya. Masya Allah. Karena di sini pertumbuhannya enggak maksimal, jadi mau aku pindah di samping rumah aja. Ini berbunga tapi seperti ini ya teman-teman. Daunnya keriting, tapi alhamdulillah dia mengeluarkan calon bunga-bunga. Semoga nanti bisa tumbuh ya. Nanti sebagian mau tak pindah di tanah dan sebagian tak biarkan di sini. Maksudnya tetap di pot, tapi aku pindah di belakang. Karena di sini kurang sinar matahari, di sini ada kendaraannya Pak Suami, jadi minim sekali sinarnya.
seperti ini teman-teman. Aku tata di sini ya sementara karena ini pagi. Ini mungkin jam 8 jadi panas. Nanti mau aku pindah nanti sore ya karena ini udah panas. Jam 8. Dan kemarin aku nanam serai. Tapi 3 hari ini aku tinggal teman-teman. Karena bapak saya di rumah sakit ya, saya nungguin jadi kering. Tapi kelihatannya dia masih bertahan. Insya Allah nanti kalau disiram terus tumbuh ya. Masya Allah. Nanti sebagian pabrikannya tak tanam di sini dan sebagian biar di pot karena di depan rumah itu kurang sinar matahari. Alhamdulillah, Masya Allah, inilah kegiatanku di sekitar rumah ya. Berkebun di depan rumah, di atas rumah, dan di samping rumah. Masya Allah. Kebetulan ini aku menanam bunga tulip yang warnanya pink. Di sini juga ada bunga jam 9. Kalau mekar itu cuantik sekali teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah. Walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan. Semangat berkebun. Bersambung sampai besok ya. Masya Allah.